Oke semuanya, selamat datang bersama Obi di sini. Kita lanjutkan lagi Plan vs Obi 2 Reflorisnya, yang dimana Dark Ages kita sudah selesai melawan Lombosnya juga sudah selesai seperti ini. Udah sana pulang aja. Nah, dah. Dan sekarang kita lanjut ke tempat yang sangat menakutkan, yaitu Big Web Pit, karena cabenya full. Langsung gimana ini nih? Gimana aku memulainya? Bingung deh. Oke, ini dia Big Web Pitch-nya. Di sini kita akan mendapatkan nanti Chomper, oke, si pemakan zombie. Dan selanjutnya Homing Tistle ya. Oke, tapi aku udah punya deh semuanya kecuali ini doang nih, si Chomper. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia, kita sudah memasuki pantai. Dan ya, ini pantai yang paling susah nih kayaknya nih ya, karena di refloris pastinya harus susah dong. I have a bad feeling about returning to this place. Aku punya firasat buruk setelah kembali ke tempat ini lagi. Ya udah, nggak usah kesini, balik lagi. Dia nggak ngerti ya, bla bla bla. Yalah itulah ya. Oke, kita tanam lagi. Ini enaknya kayak gimana ya? Kayak gini aja lah. Nah, di situ, oke. Ayo dong. Nah. Wah, ini belum ada vitaminnya. Aduh, ada kayak gitu juga lagi. Aduh, udah bintang, bintang lagi, bendera lagi. Oh, tidak, udah bendera. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak, bahaya, bahaya. Bahaya nih, udah bendera. Jangan sampai ketutup. Ayo. Ya. Jangan. Oke, ayo dong. Ayo dong, satu lagi. Oke, dia. Ya kan, ketutup kan. Aduh. Itunya ngalangin lagi. Aduh, ada yang pakai pancingnya. Ah, ambil dulu deh pancingannya biar dia nggak bisa mancing. Nah. Ini bisa kita kasih ini sih. Ntar dulu deh. Tahan. Sabar. Aku belum siap ini. Belum siap. Masih sedikit ini pasukan akunya nih, masih sedikit. Sabar. Ini udah, itu udah. Ini kita tambahin juga. Kita bisa tambahin ini juga di sebelah sini. Oke. Ya, dia dimakan dong. Oh tidak. Aduh, ditarik dong. Ya, ditarik. Ya, dihabisin. Jangan dihabisin. Waduh. Ayo dong. Aduh, ini nih yang kayak gini nih, yang bikin sebel nih. Ini tembakannya gak terlalu ini ya. Bisa gak sih ini dilawan? Bisa kali ya. Aduh, ada dia lagi. Ada dia di situ. Gimana cara ngelawannya? Aduh, aku gak tahu nih cara ngelawan ini. Waduh, muncul dong. Aduh, gak ada jurus lagi. Abis. Ditarik-tarik lagi. Ya sudahlah. Tuh. Kasih listrik aja. Harusnya pakai ini sih. Jangan pakai yang pistol. Harusnya pakai yang bowling. Kalau bowling seenggaknya bisa mantul-mantul. Pistol dia cuma kayak gitu doang ya. Ini aku kayaknya salah deh. Tapi gak apa-apa dah. Udah terlanjur kayak begini, pasangin aja lah yang ada udah. Ini bisa nggak diem, nggak usah narik dulu. Ini menyebalkan ya sih ini ya, tapi untungnya kita bisa melewatinya sih. Oke, ini dia D34, bertahan, jangan biarkan lewati kembang, dan jangan lebih dari 7 tanaman. Waduh.
Parah banget ini ya. Ini kita taruh sebelah sini aja. Ini kita taruh sebelah sini aja random. Oke, buaya bisa taruh sebelah sini. Ini kita bisa tembak di situ. Oke, selesai. Ini tembak, tembak. Nah, dapat satu. Ini kita buaya taruh sebelah sini. Ambil, bagus. Ini kita kasih baku di sini. Kita kasih ini sebelah sini. Kita bisa kasih ini. Ah, kena. Ini kena juga. Ah, kena juga. Mantap lah, mantap. Ini kita kasih kena juga. Ah, kena tuh. Ah, kena tuh. Tutup, ini tutup, semua tutup, semua tutup, semua tutup. Kasih buaya, kasih buaya. Oke, bagus. Ini kita ledakkan, kasih beku di sini, kasih beku lagi di sebelah sini. Oke, kasih beku sini. Ini dan ini kita tembakkan. Oke. Oke, enggak ada yang ini nih, enggak ada yang mau ini. Ngasih sesuatu di sebelah sini. Oke, ada buaya lumayan. Am. Ini tembak, tembak. Waduh, 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 waduh. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Wah. Ini banyak banget sih. Banyak, banyak. Sedangkan tanamannya cuma kayak ngandelin es sama beginian nih. Ini juga recharge-nya lama nih. Oke, kasih ini. Kasih es. Ini kasih ini biar kena. Nah, dapat. Ah, dapat juga lumayan. Dapat. Ya, itu kosong lagi. Ini kita kasih ini. Nah lo. Enggak bisa, ini susah sih. Harus pakai jurus, enggak bisa. Enggak bisa, susah. Ditungguin ini enggak muncul-muncul ya, ini si coconut. Ini juga efeknya cuma gigi doang sih. Sudahlah, ini kita bekuin. Enggak bisa. Ayo dong, habis dong. Nah. Yaudahlah, D34 bisa-bisa kalian aja lah. Dan request beats D35 Zombie Attack dengan apa nih? Limited seat slot apa tuh? Waduh, ada yang baru tuh. Kenapa ada muka kerang? Lah, limited. Bener, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dong. Dahlah. Nah, aku tanam kayak gini aja, kayak yang waktu itu tuh kita pakai si Roto. Soalnya kalau di pantai emang benar-benar merepotkan sih. Ini masalahnya nggak terlalu guna ini, harus pakai tanam ini lagi. Apa sih namanya? Lilipet ini nyebelin sih, harus ditanam pakai lilipet tuh. Oke, berhasil, bisa. Nah, bagus, bisa ternyata ya. Waduh, ada yang pakai seluncur nih ya. Bahaya pakai seluncur. Berbahaya dia. Oke, kita berhasil kalahin. Awas. Di bawah tuh ada yang kayak gituan tuh. Si tukang selem tuh. Ayo kita kasih ini dulu. Oke, bagus. Satu dapat. Kita tutup. Satu. Oke, dapat tuh. Tutup. Oke, kita dapat ini, hah. Kita taruh di sini. Oke, tuh kita tambahin yang banyak. Nah, ini. Ini seluncuran. Apa lagi? Nih, tuh. Gamblas terus dia tuh ya. Terus sampai belakang. Curang sampai belakang lah. Curang banget ya sampai belakang. Kalau airnya lagi naik. Wah, kebangetan. Tambahin ini. Aduh. Ada yang pancingan di situ. Aduh. Ya, ada yang pancingan dong. Ada yang pancingan curang ini. Jahat lah yang pancingan, jahat. Jahat. Ayo dong kena banyak. Ah, nggak kena banyak lagi, parah. Tunggu. Aduh, ini merepotkan juga nih tanam beginian nih. Ayolah. Oh, tidak. Dia kuat rupanya yang pakai kerang, Buset, yang pakai kerang. Hancur-hancur loh.
Waduh, waduh, yang pakai kerang parah sih, yang pakai kerang. Waduh, ini pakai ini lah, pakai jurus lah. Kuat banget nih yang pakai kerang. Sama yang ini nih, yang tukang pancingnya nih harus dihilangin dulu. Oke, udah tuh. Nah, ini kita terus bersihin nenek. Udah habis. Oke lah. Oke, kita sudahi dulu videonya sampai di sini. Dan kita sudah diperlihatkan di awal-awal bahwa di level Big Wave Beach ini akan sangat sulit dan merepotkan ya. Ya, jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Terima kasih juga buat kalian yang sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari Obi, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.